sampahnya bersihkan tuan bos. Banjir gitulah. Alhamdulillah sampahnya jadi bersih sir. Ini pasti ulahnya Bang Jin kan? Iya, Tuan Bos. Maaf ya. Habisnya mereka berdua berantem mulu, udah kayak kucing sama guguk. Ya Bang Jin kerjain deh kayak begitu. Biar kapok gitu maksudnya Tuan Bos. Kasihan mereka. Balikin lagi ke semulanya. Iya. Dari binatang menjadi seperti semula. Sekarang udah semula Tuan Bos, ya. Berantem terus, damai dong. Peace. Diam. Lu sih gara-garanya, kita diketawain deh tuh. Apa lu bilang? Ini gara-gara lu nih, hah? Waduh, nyalain gue lu. Apa? Mau bengkai lagi sama gue lu? Mau terusin lagi nih? Bengkai? Ayo. Taruh ya. Ayo, terusin lagi. Tugas Bang Jin udah selesai dong. Allahumma sholli sholatan kami rasakan. Ada duit tuh. Mila, jangan sur, itu bukan hak kamu. Terus hak siapa dong? Mungkin itu uang pedagang yang jatuh berceceran. Jadi kita nggak boleh mengambilnya. Betul sur. Sayang. Lumayan kan buat jajan. Eh, masuk ke kompor. Ini bukan hak ente. Hah? Benar kata teman ente. Terus hak siapa dong? Ini hak akan ini aneh. Jangan-jangan ini jebakan nih. Nggak mungkin orang ngejebak dengan cara yang sama. Pasti dengan cara yang berbeda. Ini bukan jebakan. Yang pasti uang pececeran. Anak nakal tuh. Bang, lihat atas deh. Ane kagak mau. Ya udah, jangan salahin kita ya kalau meledak. Ane jadi penasaran. Daripada penasaran, Ane lihat aja di ke atas. Tuh kan Bang, dibilangin juga apa? Meledak. Kabur. Untung bukan kamu sudah ngambil uangnya. Coba kalau kamu yang ngambil uangnya, meledak di kamu, Sur. Ya yuk, kita terusin perjalanan kita. Yuk. Allahumma sholli sholatan. Aduh. Aneh gak penasaran kalau ini memang jebakan. Dasar anak bengal. Aduh, keterlaluan ente. Aneh dikerjain lagi. Aduh, awas ente ya. Anak getak sama ente. Aduh, hancur ane, hancur. Aduh. Hei, kerja semangat dong, cepat bersihin. Aduh, pada malas-malesan nih. Enak juga nih, Bang Jin jadi juragan, jadi mandor. Pasukan. Istirahat di tempat. Lah. Wah. Ya. Kenapa jadi kayak upacara? Hut. Woi. Waduh.
kenapa lu pada ngedepro? Please dong, ah? Udah, jangan kebanyakan ngomong. Kerja, kerja, kerja. Sekalinya panen, pisangnya masih mentah. Tapi mendingan sekarang dikup panennya. Kalau enggak, ntar dimakan secodot. Males banget. Ogah deh, huh? Sedekah sama codot. Dia aja kalau punya rezeki nggak mikirin gue. Males. Ada pisang matang nih nangkring. Punya siapa ya? Gue tuker aja. Masa bodoh punya siapa? Yang penting gue untung. Nggak perlu kudu gue sekep, bisa gue langsung makan. Gue kabur ya. Hah? Kenapa pisang gue jadi begini? Apa ada yang nuker ya? Ah, semua kerja, 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 kerja ya. Gue mau pulang dulu sebentar, ada urusan. Urusan tidur di rumah, ya kan? Aduh, curigesen aja lu sama orang tua. Gue tadi barusan dapat SMS dari Yasmin. Yasmin udah nyiapin makanan buat yang pada kerja bakti. Dengerin makanan aja lu pada girang. Kerja aja males. Nih, dengerin nih semuanya nih. Sebelum Yasmin datang ke sini, gue pengen ngitungin dulu nih. Berapa jumlah orang yang bakal dapat makanan? Daripada kelebihan, rugi gue ntar. Perhitungan! Eh, masih mendingan gue. Sodakoh masih hitung-hitungan. Daripada no, orang kaya no. Banyak, tapi pelit. Ah, terima kasihnya lo, bersyukur dapat rezeki. Woi, jangan kabur lo. Nih, gue sumpahin motor lu mogok. Rasain ente, kerja bakti terus sampai malam. Mungkin pelbak. Waduh. Rasain pembalasan gua. Wah, kurang asem lu. Bangkin lagi tidur dikasih sampah. Tunggu, jangan kabur. Ada menjadi ada. Hei, Lam. Tunggu, jangan bubur. Hei, bubur. Kabur. Oi, awas yang punya jalan awas. Penjahat lo kabur. Pakai ngalingin lagi. Emang enggak dengar Bang Jin udah pakai sirina nih. Aduh asit. Lap. Ya. Gara-gara tukang pisang. Kabur. Lap. Tunggu lo. Kamu godok, ngapain yang dibeliin aneh? Hah? Tukang ojek, aduh. Nih, seceng nih. Nih, 1000 perak nih. Antriin gua sampai depan nih. Ya, dia buta warna ya. Orang keren kayak begini kenapa dibilang tukang ojek? Asal dia tahu ya, di kampung ini nih, terutama perempuan, wajah aneh dibilang mirip Adam Jordan. Ini kenalkan Adam Jordan, pemain sinetron. Orang yang ganteng mirip aneh. Kalau aneh ganteng, yang pasti dia jelek. Geblek di orang nih. Udah deh, jam lagu ya. Yang udah-udah ya, pada nganterin gue ke sana tuh cuman gope gue bayar. Aduh, gue juga duitnya lo gaman gue kasih. Aneh di harganya cuman gope, aduh. Udah deh, jam minyak kamu. Aduh, aneh bisa bertuang ngojek. Aduh. Aduh. Eh, kenapa taruh di sini?
dari sini. Daripada kita mesti kerja bakti, kita becabe aja, ya nggak? Oh, iya bos. Kalian mau kemana? Mau kabur. Nah, kok kabur? Iya, biar lo berdua doang yang masjid-masjid ini. Kabur! Bagrum, wah lo bawa motor ya, bikin gue mati lo. Aduh, aneh apes, ente bawa sial. Aduh, naik motor aneh. Aduh, duit gue kembaliin duit gue. Aduh, apa nih? Gue ambil duit gue lagi. Tunggu dulu. Uang ente kan cuma 1.000, ah? Kenapa uang aneh diambil 50.000? Asal ente tahu ya. 1.000 nih, gue ambil lagi duit gue anggap gue gak sah naik ojek sama lo. Waduh. Nah, yang 50.000 gue anggap apa? Ini asuransi, lo udah bikin gue kecelakaan, ngerti lo? Enak gue repot sama lo. Bahlo lente, aneh kedak. Aneh kena musibah, malah diperak 50.000. Ente pantesnya jadi rentenir. Gak banget orang. Dari tadi tuan bos. Itu masalah kecil tuan bos, tenang aja, ada bang Jin alat pembersih sampah. Guru, ada yang penting, dia yang penting. Sampahnya bersihkan tuan bos, banjir gitulah. Alhamdulillah sampahnya jadi bersih sih. Kira-kira sampah yang tadi dibawa kemana ya? Rentak nih badan aneh nih. Aduh, berat banget nih motor. Bawa sial nih motor. Aduh. Magak. Sumpah gua kejadian juga. Lu sih. Tempat sampah ditabrak sampai berantakan tuh sampah. Apa maksud lo, ha? Masih mendingan nabrak ente. Kalau nabrak ente, ente bisa jadi sampah. Jadi kuman. Aduh, siapa yang bawa sampah sembarangan sih? Aduh. Makan tuh sampah. Kuat lo sama gua. Ngapain? Minggir. Dasar kakek peot. Saya ketawa ini. Aduh, apes lagi. Bos, ngapain tuh? Nyak bos sama babe bos ngikutin kita. Widih. Pak, abis panen tuh pisang ya? Kagak. Tadinya pisang ini mau gua jual ke pasar, tapi kagak jadi. Karena pisang mateng gua ada yang nuker. Nih, jadi mentah begini. Rupanya pisang dia yang gua tuker tadi. Gua sumpahin, mudah-mudahan orang yang nuker pisang gua itu dibawa sama jin ke hutan. Biar jadi orang hutan. Serem gila. Aduh. Eh pak, kalau nyumpah jangan sembarangan nih. Cabut tuh sumpah, cabut. Emang kenapa? Jangan-jangan lo yang nuker pisang gua. Eh, kalau nuduh yang sembarangan nih, dosa tau gak? Asal tau pak ya, nih muka begini nih, muka-muka sorge. Gak ada tuh muka-muka nyolong, gak ada. Eh Mune, emang gue tuker pisangnya dia? Kagak tau. Beh, emang itu pisang yang di rumah dari mana? Gue ambil dari kebun kita. Terus tadi waktu ngambilnya, mateng apa kagak? Waktu gue ambil, masih mentah. Tapi pas jalan sampai rumah kita, udah mateng.
Jadi gue gak nuker kan nih. Bisa begitu tuh pisang. Patungnya cepet. Udah dulu ya. Lapar nih. Jangan sembarangan nih. Kalau ngomong nih. Ayo Bu ya. Lepak-lepak. Ini saat yang tepat. Hani masuk. Aha, akhirnya lampu ini jadi milik Ane. Jujur gagak juga. Ayo masuk, Jin. Masuk.